Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tanggal berapa ya? Tanggal 1 Mei ya. Posisi berada di cucian Tayu, sebelah Famat, sebelah pom bensin Tayu. Ini atau tadi mau hunting angkatan pagi, tapi kok sudah telat. Cuma ketemu Agrama sama Herianto Pariwisata tadi. Ini saya melihat ada dua Garuda Mas lor di cucian Tayu, tapi yang ini yang baru, armada baru yang baru res kemarin. Jalan Tayu nanti sore kayaknya. Armada sih masih bersih. Kelihatan armada dari luar masih bersih ya. Ini pakai siapa kurang tahu lor ya. Pokok ini yang baru kemarin rilis ya. Body GPS 3 ya. Yang untuk selain apa atasnya itu enggak pakai itu ya. Kayak itu kan ada ya, ada atas kaca ada apa enggak pakai spek seperti speknya PO San nih. Coba kita nanti melipir ke sana ya, kita lihat dari dekat gimana ya. Posisi cucian sepi banget lor, karena banyak bis yang puter balik. Biasanya di sini kan banyak harian, ini nggak ada sama sekali nih jam-jam sepi. Selendang geprek ya, itu atasnya nggak pakai yang itu ya, kayak atas kaca nggak pakai itu ya. Apa jenis lor ya? Gua rambut deng lor jenisnya. Ini nggak pakai ya. Pakai body Hino air suspensi. Sudah dipakai welded up. Ini pakai livery terbarunya Garuda Mas ya. Yang untuk yang kayak gini kelas VIP. Warna dasar hijau. Terus ada warna kuning-kuningnya ya. Kalau yang warna dasar putih itu kelas eksekutif atau VIP plus. Kalau yang batas atau ekonomi pakai warna dasar hijau ya. Terus ada burung Garuda ya. Identitas dari Garuda Mas. Bodinya pakai body double glass, tapi untuk topinya lebih tipis ya. Lebih tipis topinya. Topi terbaru dari karoseri Adi Putra. Belum ada julukan sama sekali loh. Belum ada julukannya. Masih standar ya, standar dari karoseri, belum ada variasi sama sekali lor ya. Masih pola semua, stiker juga belum ada ya. Jurusannya juga belum ada ya. Apa jadi land paten Tayu atau enggak kurang tahu ya. Kalau dari depan dari sini kelebihannya pakai brando lebih dinis, di pandangan gak terlalu terganggu. Kalau masih pakai apa GPS 3 yang lama itu kan brandonya kan segini loh, mengganggu loh pandangan. Salah satu fasilitas terbaru dari Adi Putra Sun ini loh ya, Sun apa kiri kanan untuk kondektur sama ini apa sama supirnya. Ini otengan lor, kiri kanan ya ada. Spek Garuda Mas kelas atas pakai ini. Pakai apa gini, pakai sekat. Terus pintu sekatnya nggak kayak yang pakai perdana kan pakai kayak gini ya. Ini udah kayak gini. Full kaca lor ya. Full kaca. Kita coba masuk. Tapi kalau lagi istirahat, kita pelan-pelan aja ya. Biar nggak mengganggu. Armada baru datang, belum dibersihkan. Dari depan posisinya lebih mewah ya, lebih mewah, tur lebih longgar lor. Kita lihat dari sini aja, lihat longgar banget ini untuk kelas apa ya, kelas patah atau VIP kurang tahu aku lor. Kelasnya gitu lor, tapi long jarak seat itu apa ya, jarak seatnya itu longgar banget ya, dibandingkan yang depan ini longgar banget, dibandingkan yang itu, yang spek-spek lama ya. Lah kursinya ini tebel banget lor, kursi dari Aldila,
pabrikan Aldilasit ini tebel banget ini. Untuk sekelas, kelas apa ya? Masa kelas atas atau VIP? Kurang tahu lho ya. Terus ini juga ada sabuk pengamannya. Ini ada sabuk pengamannya. Yang terbaru dari kursi Adila untuk legresnya itu ampresnya itu sebelah sini ya. Bukan sebelah sini. Terus spek terbaru lagi dari Garuda Mas. Ini lor, kursinya ada tulisannya Garuda Mas. Kita coba duduk. Tuh, dari depan pandangan luas banget. Tapi yang tadi yang terbaru itu enggak mengganggu pandangan dari depan. Karena sekatnya pakai full kaca. Jadi penumpang enggak terganggu ya untuk pandangan ke depan. Ada dua buah TV ya, LG, merek LG TV untuk lower AC nya kita lihat masih standar ya, warnanya ada listnya biru-biru, kelihatan lebih elegan pandangan. Seat 1 sebelah kanan ini agak ketutupan, ini selendang geprek, satu kordennya juga. Jumlah seatnya ada 40 seat, berarti ini kelas batas. Seat ini seat belakangnya ini agak sempit ternyata lor. Ini agak sempit ya, kita coba. Iya agak sempit lor, sempit tapi masih nyaman sih, overall masih nyaman ya. Dengan seat seperti ini nyaman banget karena jumlah seatnya besar banget itu. Fasilitas tambahan ada pemecah kaca, armada baru datang masih kotor banget. Ini apa pulpuk atau enggak ya? Enggak pulpuk sih. Terus ininya, ini ada penutup bagasi atas. Toilet sebelah kiri ya, toiletnya ada sebelah kiri. Fasilitas tambahan toilet. Kita sampai sini aja ke rumah sih, istirahat. Kasihan. Untuk dashboard, stok dashboard dari karoseri Adi Putra lor. Ini Hino apa ya lor ya? RM atau Hino RN ya? Kurang tahu aku lor, gak ada tulisannya ya. Tombol-tombol ya, atau ada satu buah ini apa nanti advert ya. Untuk depan ini kayaknya Garuda Mas Manis ya, yang sering ke apa, sering jalan Tayu kayak elo ya, gak tahu sih. Overall lah nyaman banget ya untuk apa kelas patah seperti ini dengan kursi Aldila terbaru dari Aldila. Busanya tebel banget, empuk banget ya. Semoga menjadi lompatan untuk Tayu agar pelanggan dari Tayu semakin banyak, semakin nyaman dengan armada Garuda Mas, karena PO ini termasuk legend ya di Tanah Muria ya. Bagasi dalamnya kayak gini lor, berarti ini enggak Hino RM ya, berarti Hino RN nih lor, karena belum bagasi tembus. Bagasinya masih kayak gini lor, bagasi Hino RN. Oke teman-teman, review Garuda Mas itu saja ya. Review singkat ya. Untuk armada masih polosan, belum ada nickname-nya, belum ada nomor lambungnya, juga belum ada. Untuk mau tanya sama kru, masih istirahat krunya. Belum tahu ini akan paten Lentayu atau enggak, kurang tahu ya. Semoga ini menjadi patennya Lentayu ya. Karena fasilitas di dalamnya sangat mantap lah.
untuk kelas-kelas patas. Baru saja kita dapat informasi dari kru-nya, ternyata ini bakal jadi patennya Tayo. Alhamdulillah lur ya. Suatu informasi yang bagus ya, yang kabar gembira lah buat para pelanggan Lentayo ya. Dapat armada baru dari Garuda Mas. Semoga menjadi angin besar, angin bagus untuk para pelanggan Garuda Mas, sehingga untuk para pelanggannya semakin banyak ya, Pak.